inilah penampakan dari Bukit Teletubbies di Karang Penginjongan Cilongok, di mana bukit ini sesungguhnya dipakai untuk area menggembala sapi-sapi. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini saya berada di Bumi Perkemahan Karang Penginjongan Cilongok, di mana hari ini kita bersama rekan-rekan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas mengadakan kegiatan capacity building. Ini sungguh tempat yang sangat asri, sejuk, di mana kita bisa berkegiatan alam terbuka dengan nyaman, dengan sehat, menikmati alam di lereng Gunung Slamet sisi barat. Inilah view-nya seperti ini. Nah, itu ada gubuk-gubuk yang bisa dipakai untuk berdelapan orang. Gubuk-gubuk inilah yang dipakai para peserta untuk berkegiatan selama 2 hari di sini. Termasuk di sana ada gubuk perkemahan yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Tempatnya sangat nyaman, asri, dan kami tunggu kehadirannya di Karang Penginjongan pagi. Ya, ini adalah joglo, tempat untuk melakukan group meeting. Masih di area Bumi Perkemahan Karang Penginjongan. Dan itu di bawah ada ternakan sapi serta kuda. Ini kita menyusuri jalan menuju ke Bukit Teletubbies. Ya, ini adalah penampakan dari kita tetap di pagi hari. Masih kelihatan sedikit gelap karena masih pagi. Dan ini ke arah timur itu terlihat tower tripiternya Telematika Polres Banyumas. Nah, di kejauhan sana. Sungguh indah alam karunia ciptaan Tuhan yang pagi hari ini kita nikmati. Ayo saudara-saudaraku, semangat pagi. Ya, setelah ini kita makan mendoan. Luar biasa. Ah, keren. Oke, kan. Luar biasa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya, kita sampai ya. Di bawah sana kita dapat melihat wilayah Kecamatan Mamor. Luas dan lereng Gunung Slamet sisi barat, tepatnya di Karang Penginjongan. Karang Penginjongan, dan tadi kita ada di bawah sana kegiatan campnya. Kita juga akan kembali ke sana. Inilah penampakan dari Bukit Teletubbies di Karang Penginjongan Cilongok, di mana bukit ini sesungguhnya dipakai untuk area menggembala sapi-sapi yang akan diambil air susunya. Dan biasanya sapi-sapi ini tiap hari akan berolahraga di sini untuk
tadi rumput. Dan di sini dari pagi sampai sore mereka harus kenyang untuk kemudian diambil sapinya. Sementara di sana ini adalah bumi perkemahannya yang kita juga akan bersama kerana. Ya.